Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Jovi Fernando Setiawan. Dan di kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan 5 game FPS gratis terbaik untuk perangkat mobile. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini untuk mendukung saya dalam membangun channel ini. Pertama ada Nova Legacy, game buatan developer Game Loop. Ini bisa dibilang merupakan remaster dari Nova 1. Game ini tergolong sangat unik karena memiliki ukuran hanya sekitar 20 MB-an saja, tapi setelah diinstal dan diekstrak, ukuran game ini akan membengkak berkali-kali lipat. Game ini punya elemen FPS yang cukup seru serta cukup worth untuk dimainkan. Walaupun game ini punya sistem energi yang agak menyebalkan dan yang apa yang agak memaksa, tapi game ini masih worth untuk dimainkan. Kedua ada Modern Combat 5 Breakout. Saya sepertinya tidak perlu menjelaskan game yang satu ini, karena saya yakin sebagian besar penggemar game FPS mobile sudah pernah memainkannya. Game buatan developer Game Loop ini memiliki gameplay dan grafis yang sangat bagus serta jalan cerita yang sangat epic. Walaupun game ini full online, namun game ini masih sangat worth untuk dimainkan karena memiliki game dengan cita rasa luar biasa. They think they're gonna get away with this. They must be crazier than I am. Ketiga ada Neon Shadow. Game ini mungkin terdengar agak asing di telinga para gamer. Yang bukan berarti game ini jelek, namun malah sebaliknya. Game ini punya kualitas yang cukup tinggi dan cukup unik. Karena game ini punya gameplay FPS yang cukup seru dan punya cita rasa FPS klasik yang sangat worth untuk dimainkan. Apalagi game ini tak memiliki IAP, namun hanya berisi iklan yang tidak terlalu mengganggu menurut saya. Keempat ada Unkilled, game buatan Madfinger. Game ini masih sangat worth untuk dimainkan karena punya grafis yang bagus dan aksi menembak zombie yang seru. Walaupun game ini full online, namun game ini masih worth untuk dimainkan. Lagi pula game ini juga punya cita rasa yang cukup tinggi menurut saya untuk sebuah game mobile, dan punya IAP yang agak opsional, jadi bisa dibilang game ini sangat worth untuk dimainkan.
Kelima ada Modern Strike. Apa kalian merindukan game Counter Strike dan menginginkannya bisa dimainkan di mobile? Maka Modern Strike lah solusinya. Game buatan Azure Interactive Game Limited ini sangat worth untuk dimainkan karena punya cita rasa yang hampir mirip dengan Counter Strike. Game ini juga merupakan salah satu game yang mendukung fitur cross platform, jadi semua perangkat bisa bermain bersama di server yang tersedia. Jadi tak ada salahnya mencoba game yang satu ini. Sekian dari saya. Sebenarnya masih banyak game FPS gratis terbaik lainnya, namun karena masalah durasi maka sampai segini saja dulu. Maaf bila suara saya kurang seperti biasanya dan mungkin soundnya agak blawur, terus suara saya mungkin terkadang agak pelan, maaf karena emang lagi kurang semangat dengan hari ini. Saya juga ngucapin maaf sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata. Wa taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.